Sheikh Haikal Burger. Burger. Yeah. Oh, Sheikh Haikal Burger. This restaurant is owned, the owner is Sheikh Haikal. Oh, Sheikh Haikal. Yeah. The owner, Sheikh Haikal. Papas. He's a celebrity in Singapore. Oh. He's a rapper. Oh, rapper. Coba dilihat dulu. Itu pas banget. Hai, kita mau jalan-jalan lagi cari breakfast. Di daerah Chinatown. Kita mau rencananya makan di Hawker Chan. Hawker Chan Singapore katanya cukup terkenal juga di sini. Hai, pagi ini aku sarapan di Hawker Chan. Hawker Chan kali ya. Nah itu ternyata lokasinya gak jauh dari hotel aku tempat menginap dan hanya jalan kaki sekitar 5 menit. Nah ternyata juga pas mau masuk pintunya kaget juga karena mereka ini dapat Michelin Award yang katanya itu apa yang recommended bahwa makanannya pasti enak. Dan aku coba noodle sama nasi juga, kan selalu ingat kan aku selalu makan nasi. Nah kebetulan di sini emang ada yang halal dan ada yang tidak halal. Kebetulan aku coba yang poknya. Nah, ini poknya. Enak banget dan nggak keras, udah gitu manisnya pas. Iya kok. Aku pikir kan kalau Michelin star itu kan pasti yang fine dining gitu kan, yang cocok. Yeah. Tapi yang sekelas ini ada yang dapat juga loh. Banyak. Jadi juga kaget. Tapi begitu mau lihat masuk kan kok nggak kayak restoran, mahal nggak ya? Pas lihat harganya ternyata enggak. Itu yang bikin kaget. Tempatnya udah bagus sih. Jadi enggak kurang street food ya, di restoran. Yeah. Tapi harganya ternyata terjangkau. Iya, yeah, banget. Dan porsinya mantap. Ayamnya empuk banget. Terus bumbunya kerasa gitu loh. Kalau nasinya nasi ketan ya rasanya, jadi bukan kayak nasi putih biasa. Dan rasanya itu kayak pulen dan ada rasanya enak gitu. Bisa ditambahin cabai sama saus. Terus kecapnya ada yang dark, ada yang soy sauce. Aku makan di food street-nya. Aku pesan kesukaanku, fishball. Biasa sama nasi. Ini makan favorit juga. Lalu soalnya aku masih order lagi. Ini yang dimasakkan di Thailand. Omelet. Telurnya besar banget. Ntar aku coba lihat lagi ya. Oke. Okay. Aku lagi di Chinatown. Terus pilih-pilih makanan halal di sini. Ternyata ada Indian food. Aku ordernya nasi biryani.
Chicken Biryani namanya ya. Harganya $7 per pot. Kayak gini, porsinya banyak banget. Ada ayamnya seperti yang kari. Ada kayak chickpea gitu ya, dimasak di kari juga. Sudah sama ada kayak kerupuknya. Oke. Mau coba dulu ya? Siap. Makanan sudah datang lagi. Iya, aku pesan dua emang. Yang ini makanannya omelet. Kelihatan nggak omeletnya? Jadi isinya dalamnya ada telur, lalu ada udangnya. Nah, makanya tetap pakai nasi karena supaya nggak kelaparan. Jadi nasinya dua. Emang biasa kayak gitu. Ini juga akan minumnya es dan. Tapi ntar dicobanya, coba dikit aja dulu deh supaya tahu rasanya daripada ntar nunggu-nunggu kayak apa rasanya. Masih panas. Mantap pokoknya. Udah rame ya mbak? Gimana mbak kalau biar nggak rame kesini mbak? Harus pagi-pagi banget, dari jam 6, jam 7. Tadi pagi mah udah, masih sepi. Tapi sekarang, rame banget. Sayang, harus foto di sini loh. Apa nih mbak tempatnya? Arab Street, sekitar Galilei. Apa nanti gambar? Kalau enggak di posting ya ilang. Ini ya, kalau enggak gitu ini. Yang tak ilang ininya. Jadi donatnya di koko di pinggir. Iya. Koko suka spot ini sih, kok. Kenapa suka spot ini? Oh, kenapa suka? Lucu banget. Lagian ini lihat, ada tulisannya Alina Bali. Bali atau apa? Bali Lin. Bali Lin, oh iya iya iya. Indonesia. Tetep ya ada nama Indonesia. Tetep harus ada Indonesia ya, kali ya. Lagi di daerah Busora Street. Aku lagi makan di apa sih, Mbak Wen? Kampung Glam. Kampung Glam Cafe. Iya. Tadi pesennya nasi lemak. Aduh, sampai jatuh-jatuh. Minumannya ada ini. Ada es teh hangat juga. Sama lime. Harganya cuma $8. Dapat segini banyak. Iya. Oh, di luar ini kalau tambah ini, tadi ada 3 macam, $10. Murah. Mantap. Dan enak. Makanannya enak.
plus halal. Ya, halal. Makan dulu ya. Gara-gara tadi biasa lah, foto-foto dulu. Ini ada di mana lokasinya? Ini ada lokasinya ada di Galilea nomor 23A. 32A? 32A ya? Kan balik. Tempatnya lucu di dalam loh. Iya kah? Dan sebenarnya ada banyak makanan juga. Cuman kita udah kenyangan. Kita udah habis makan tadi, jadi ya udah ini dessertnya. Yeah. I heard the burger, it comes with fries. Oh, yeah. You can upgrade the fries to make up the fries. Oh, or just additional to the Jadi burgernya ini namanya Sheikh Haikal Burger. Kenapa dinamai itu? Karena nama pemilik dari Pasta Pass ini adalah Sheikh Haikal. Dia adalah rapper di Singapura. Keren. Rasanya gede banget segini, satu pausnya ya. Iya. Dan ini halal loh. Yang salted ya. Kan ini sekarang lagi ngetrend nih di Indonesia, cobain. Benar-benar terasa apa itu? Apa istilahnya salted itu? Bahasa Indonesia jadi bingung dah. Apa? Telur asin. Ampun, ngomong terasa susah. Kok kayak gitu Indonesia di Singapura jadinya bingung mau ngomong apa? Enak banget, aku cobain. Ini juga macam-macam sih rasanya. Ada kalian bisa atur untuk yang kentangnya itu dengan rasa ada chili cheese, ada salted egg yang saya pesan, ada yang bacon and cheese, ada tiga macam lagi. Pokoknya cobain, Pet Papas.